Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rian dari Bi Channel. Kali ini kita bakalan membahas cara memperbaiki laptop Dell yang suka berbunyi beep 5 kali. Nah, kita coba tes nyalakan dulu supaya kalian dengar bagaimana masalahnya. Nah, dia bunyi 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, biasanya di laptop Dell, kalau dia bunyi beep seperti ini, berarti ada problem di baterai CMOS. Baterai CMOS-nya sudah drop. Solusinya harus ganti baterai CMOS. Nah, sekarang bagaimana cara bongkarnya? Matikan dulu laptopnya. Kalau sudah mati, buka baterainya. Sebelum kita buka baut di bagian bawah, buka dulu baut yang di bawah keyboard. Jadi ini ada pencungkil. Dekatkan. Nah, ini dia. Ini dicungkil dulu. Itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi ditekan aja, didorong aja ke bagian sana. Oke, pertama kita buka dulu flexible keyboard. Jadi jangan dulu buka yang baut-baut ini dulu, fleksibelnya. Ada tiga sih, tadi keyboard, terus ini touchpad sama ini tombol power. Dan hati-hati, jangan sampai merusak fleksibel sampai sobek. Karena kalau sudah sobek, ribet sekali lagi masalahnya. Nyambung-nyambungkan fleksibel itu berat. Ini plastiknya sudah lepas perekatnya. Jadi sudah dibuka, ini diamankan supaya nanti bisa dipasang ulang. Bautnya di sini ada 3, 1, 2. Ini kebetulan tipe ini ya. Saya lupain tadi tipe apa. Ini tipe N4050. Jadi 2, 1, 2 sama ini. Bagian DVD. Mudah-mudahan kelihatan. Ya, 3. Oh, ini lagi satu, lupa. 4. Jadi ini 1, 2. Ini 3, ini 4. Kalau sudah baut di atas, sekarang kita buka baut yang di bawah. Hafal ya posisi bautnya. Jangan sampai lupa. Karena bisa merusak casing kalau salah pasang baut. Kalau cuma merusak bagus, tapi kalau sampai patah casingnya, waduh. Kan ada kadang-kadang rusak masih bisa pasang. Ini kalau sudah patah, udah ada solusi. Dilem juga gak bakalan kuat. Ini bautnya gak banyak sih, bukan tipe yang banyak baut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aja.
Kalau sudah, pertama kita buka dulu DVD-nya. Kalau sudah, sekarang kita buka. Jadi ditahan ya, ditahan casing bawahnya baru kita, karena takutnya dia patah di bagian engsel nanti. Nah, sekarang tinggal dicungkil secara dikit-dikit. Nah, sudah keluar sedikit, tinggal dicungkil. Tinggal tarik ke bawah, tarik ke sini dia. Ya. Jadi problemnya kita itu sebenarnya cuma ganti baterai Cimus ini. Tapi caranya ribet. Ini keras begini. Oke. Terus buka fleksibelnya dulu supaya bisa kita tarik keluar. Nah, baru kita buka ini. Saya sorong sedikit. Ya, baru kita buka kabel fleksibelnya. Kalau takut, buka aja dulu fleksibelnya daripada ini yang sobek lagi urusan. Ini mau tidak mau harus di sobek. Ini kan harus dibuka. Penting ingat ya, yang hitam negatif, yang merah positif.
Sekarang kita buka baterai baru. Biasanya saya kalau pasang yang gini cuma lakban aja sih, lakban kabel. Lumayan kuat kok itu. Jadi kita lakban sedikit-sedikit. Positif atas. Jadi kasih rata dulu. Kalau sudah rata, kita lakban. Sorry ya kalau hilang-hilang fokus. Soalnya kalau kerja begini, kadang nggak perhatikan, ternyata nggak kena kamera. Biasanya saya dua kali aja gini. Jadi ini agak ditarik ya supaya rapat. Saya sengaja gak solder atau apa karena belum tentu kalian yang nonton punya solder. Jadi saya kasih lihat kalau ini bisa pakai lakban aja. Sekarang kita pasang dulu seperti tadi posisinya. Masukkan terus ditekan ya. Kalau sudah kita pasang, baru fleksibel. Ini buka dulu. Yang penting kalian tahu ini akan ada tulisan putih sama hitam. Fleksibel dulu deh pasang. Ini ada tulisannya juga MB, mainboard. Kalau ini sudah pasang, ini sudah rapat. Sekarang kita pasang lagi frame di atas. Saya turunkan dulu yang mengganggu. Nah, cara pasangnya ini dimasukkan dari bawah. Terus tekan deh semuanya. Sebelum baut, pasang dulu fleksibel. Ini karena ini yang sobek dulu, bukan sobek sih. Kebuka dia punya plastik. Supaya rapat kan dia harus pakai plastik. Jadi kita cungkil dulu sedikit. Kalau sudah terbuka, pasang. Bantu dengan ini plastiknya. Sudah, ini lagi. Oke, sekarang kita pasang baut-bautnya. Pasang dulu DVD-nya.
Terus baut. Sekarang pasang keyboard. Nah, ini di cungkilnya masuk dulu di bawah. Baru ditekan deh. Kalau sudah, supaya gak patah, ini ditahan. Baru dilipat, baru kita baut di bawah. Soalnya kalau laptop tua begini, plastiknya serba rapuh, salah sedikit patah. Ingat ya, posisi bautnya jangan sampai salah. Oke, kita pasang baterainya. Sekarang tinggal dites. Mudah-mudahan sudah nggak bunyi. Alhamdulillah, sudah nggak bunyi bip 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 bip. Langsung aman. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kita bertemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.